Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Apkasi sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI Bang Mardani. Apkasi Otonomi Expo 2021 kali ini tentu saja istimewa, tidak sekedar dilaksanakan untuk memenuhi tantangan ekonomi global yang kian tajam, tapi juga diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 yang harus terus diwaspadai. Sebagaimana nasihat orang-orang bijaksana, apapun bentuk cobaan yang mendera kita, kehidupan harus terus berjalan. Nasihat itu sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden terkait pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi pandemi. Langkah-langkah pemulihan telah dijalankan, bahkan Indonesia telah berhasil melewati fase paling kritis penanganan COVID-19. Apkasi tentu saja hendak berperan bersama pemerintah untuk berjuang membangkitkan ekonomi nasional pada masa sulit ini, salah satunya melalui Expo ini. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum Apkasi Bapak Sutan Rizka, Tuanku Kerajaan. Sekali lagi, setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional kita. Dan kita harus terus meningkatkan volume ekspor kita, memberikan fasilitas, memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang-peluang ekspor yang ada. Dengan cara ini, diselenggarakannya Expo ini juga kita harapkan bisa meningkatkan investasi di daerah dan mempercepat, membuka lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat kita dan menggerakkan ekonomi daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Apkasi Otonomi Expo tahun 2021 saya nyatakan dibuka.